Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati tuan pengerusi surau, seluruh rakyat kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, seterusnya anak-anak pelajar tahfiz mana? Al-Amin Sungai Seluang, dan tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cari tempat tanda tadi tak jumpa Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum kita nak mulakan majlis, saya nak ajak tuan-tuan untuk kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, mudah-mudahan amalan Sayyidul Istighfar yang kita amalkan ini, banyak kelebihan Sayyidul Istighfar yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Antaranya Sayyidul Istighfar ialah Nabi SAW sebut, man qalaha min nahari muqinan muqinun biha famata min yaumi qabla ayyum siyafahu min ahli jannah. Wa man qalaha min al-layli muqinan biha famata qabla ayyus biha fahuwa min ahli jannah. Aw kama qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membacanya pada sebelah siangnya dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka dia daripada ahli syurga Allah, kata Nabi SAW. Dan siapa yang baca dengan yakin pada sebelah malamnya, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah, kata Nabi SAW. Maka tuan-tuan, mari kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi, لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو أولك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Tuan-tuan, Sayyidul Istighfar. Baik, insyaAllah tuan-tuan, disebabkan tak ada tajuk yang khusus malam ni diberikan kepada saya, maka saya duduk tengok-tengoklah apa yang nak bincang pada malam ni, insyaAllah yang boleh jadi manfaat kepada kita. Dan saya terjumpa satu hadis Nabi SAW dalam perjalanan tadi ni. Hadis Nabi SAW nak menceritakan tentang keluasan pengampunan Allah SWT. Ada adab ketika berdoa, pasal apa doa diterima, pasal apa doa ditolak dan sebagainya. InsyaAllah saya nak petik hadis yang tersebut, hadis yang ke-42
yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya 40 hadis Imam An-Nawawi Matan Arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك biqarabaha maghfiratan rahu Tirmizi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau berdoa kepadaku dan mengharap daripadaku, aku mengampunkan dosa-dosa kamu dan aku tak peduli, kata Allah. Wahai anak Adam, ya bani Adam, lau balaqt dhunubuka anaka anana samai summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu mencapai awan-awan di langit kemudian engkau memohon keampunan dariku, maka aku akan mengampunkan kamu. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a salli ala sayyidina li ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau datang berjumpa denganku tanpa mempersekutukanku dengan sesuatu, maka aku datang kepada kamu dengan keampunan sepenuhnya. Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Baik, hadis ini pertama-tamanya tuan-tuan diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang sangat hebat, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni dia seorang anak kepada Musa Azimat, salah seorang daripada penduduk Madinah, Ummu Salamah, yang Musa Azimat Muhammad tuan-tuan menghadiahkan anaknya kepada Nabi SAW. Waktu Nabi SAW sampai dekat Madinah, bila sampai di Madinah, para sahabat semua, orang yang duduk di Madinah semua pekat bagi hadiah dekat Nabi SAW, masing-masing pekat-pekat bagi hadiah dekat Nabi SAW. Cumanya dia tak ada apa nak bagi kat Nabi SAW, melainkan dia ada seorang anak yang lebih kurang umur 9-10 tahun, gulam dia panggil, gulam tu hadiah. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak ada apa nak bagi ni, saya bagi anak saya kat Rasulullah. Sehingga kan apa yang jadi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia jadi salah seorang sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Di antara sahabat paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan kita, berapa banyak kita duk ambil amalan-amalan dalam kehidupan kita, kita bersumberkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana kemewahan Anas bin Malik lani duduk di alam barzakh? Sebab setiap orang yang beramal dengan amalan yang mai daripada Anas bin Malik, pahala akan pi kat dia solid sikit pun tak kurang. Man da'a ila al-huda kana lahu min al-ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a aw kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata, siapa yang tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Dan tunjuk satu benda, tunjuk jalan kebaikannya, tunjuk jalan orang tu buat, orang tak buat, tak belum tu lagi, tunjuk jalan orang tu dapat hidayah dengan jalan kita tunjuk, pahala semua orang tu duk buat, pahala tu sampai kat kita sikit pun tak kurang. Setiap orang boleh bayang tak, daripada zaman Rasulullah SAW sampai lah ni, berapa juta orang duk beramal dengan amalan-amalan yang melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan berapa banyak pahala dan ganjaran yang dia duk himpun lah ni. Bukan setakat dia yang mendapat manfaat, juga mak dia,
yang bagi anak tu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ulama sebut Anas bin Malik ni punya empat kelebihan. Yang orang duk mengambil manfaat sampai lah ni, empat kelebihan yang ada pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang pertama, kelebihan dia, dia budak anak muda. Lepas tu kalau nak bagi ilmu, nak bagi anak-anak, nak bagi orang, nak bagi ilmu elok-elok tu, waktu muda-muda mengaji ilmu, menuntut ilmu. Macam anak kita ni, waktu umur 9-10 tahun, waktu tu bagi ilmu cukup-cukup. Kita ni dah masuk 40 baru nak main mengaji. Dia tak sama dah. Faham tak? Hari ni mengapai, mengapai satu ayat, esok lupa pula lah. Nah, ini kita tahu. Apa boleh kita pasal muda-muda. Muda. Yang kedua, kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia, Sayyid Ali Zaman, pasal dia pandai menulis. Sebab tu nak bagi jadi alim ulama, bagi yang cerdik-cerdik. Kita yang tak cerdik tu nak pergi hantar sekolah agama. Anak-anak yang tak apa nak boleh tu, yang tu dia bagi kat sekolah agama. Yang boleh-boleh tu nak hantar, nak pergi, nak bagi jadi. Macam mana nak melahirkan ulama-ulama yang menghafaz puluhan ribu hadis? Nak membaca pun tak boleh. Yang kita ni double standard sikit lah. Yang ketiga, kelebihan yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ada dekat dia, saya simak, ialah dia duduk dengan Nabi SAW. Duduk dengan Nabi. Sebab tu orang yang banyak boleh ilmu ialah orang yang duduk dekat dengan guru. Dia boleh dapat ilmu banyak. Sebab tu mana-mana mahat tahfiz, jarang jumpa mahat tahfiz yang jenis ulang alik. Sekolah agama, sekolah pondok, biasanya kena duduk dalam madrasah. Pasal tu cara menuntut ilmu. Kalau suruh dia berulang alik, suruh hafal Quran, suruh anak-anak kita ni balik rumah malam, petang balik rumah, macam buat sekolah, macam sekolah kebangsaan tu, jangan harap nak dapat hafaz Quran. Sebab balik rumah aja TV, balik rumah aja game. Betul tak? Mereka ni kalau cuti seminggu 3-4 hari, 3 hari cuti, balik cuti sekali 3-4 hari, dia qadha semua. Qadha tidur, qadha game, qadha TV. Betul tak? Mau mengaku je lah, tujuk soleh sangat lah. Anda kembali baca Quran, jangan harap anak saya pun serupa kan? Anak saya 14 tahun, 12 tahun dia dah hafaz 30 juzuk umur 12 tahun. Belah ni duduk Yaman umur 14 tahun. Umur 14 tahun duduk, yang duduk di Turki. Umur 14 tahun duduk Turki. Tapi serupa tu lah tuan-tuan. Waktu duduk mengapai Quran tu, 3 hari, 2 hari cuti, balik rumah, dia lena macam tak bangkit mayat baik tersebut, tidak baik, dia khabar semua. Macam mana budak-budak? Tuan-tuan sekalian, saya mak pasal apa? Daripada pagi pukul 4:30 setiap hari, 4:30 dengan Quran lah. Bangkit main subuh, saya Quran lagi, saya duha, saya Quran lagi, saya bangkit, saya pergi tidur qilullah, saya lepas zuhur Quran lagi, ulik Quran. Tuan-tuan sekalian, saya mak sepanjang 40 hari duduk di madrasah, balik-balik rumah dia qadha boleh tahu. Tapi bayangkan kalau dia duduk di rumah, agak-agak boleh dah menghafal Quran. Saya ada seorang sahabat tuan-tuan di Kuala Lumpur, nama dia Ustaz Sakaratul Maut. Bukan pasal dia nama dia Sakaratul Maut, dia gelak diri dia Sakaratul Maut. Nama dia Ustaz Syukri. Pasal ni pasal apa? Dia pakai serban besar. Dia serban besar Ustaz lah. Ni bukan kain serban, kain kapan. Kain kapan dia ada gulung, siap-siap buat kain serban, bubuh atas kepala, siap-siap dia kata senang, siap mati ikat dengan yang ni, yang senang simpang. Entah mana dia buat tu, kain kapan, bubuh atas kepala. Entah buat tu, lipat kain kapan dia lock, buat dalam beg sekali dengan kain lekung, buat kain kapan sekali tu, mana dia kak? Ataupun tak ayah buat kain kapan, pergi beli batu nisan, buah kot di rumah. Beli batu nisan, siap-siap buah nama, buah tarikh lahir, tarikh mati tinggal kosong. Lepas tu tak buat tanah, tak tak di rumah lah, tak pergi TV tu. Pergi belah ni tu, belah ni tu. Ganti pokok bunga. Jam, dia tak buat. Dia pun ni, kain kapan dia ikat di kepala. Hebat. Anak dia umur 4 tahun khatam 30 juzuk. 4 tahun dah khatam 30 juzuk Quran. Baca. Setiap kali lepas mayang, tak payah suruh. Assalamualaikum. Habis mayang dengan mak dia, saya akan beralih buka Quran sendiri, tak payah suruh baca sendiri. Umur 4 tahun, anak kita boleh ke tu? Bukan anak kita, kita pun tak boleh.
Saya sangat kagum dengan dia. Umur 5 tahun anak dia tu, yang perempuan tu, masuk 5 tahun dah mula menghafaz Quran. Baca Quran lancar. Subhanallah. Boleh baca hadis lagi. Umur 4 tahun. Saya pergi rumah dia nak tengok macam mana dia buat anak dia jadi lagu tu. Anak yang kedua pun serupa tu juga. Nama Salman. Anak yang pertama nama Naila Farafisha. Nombor kedua, nombor dua nama Salman. Yang kakak yang umur 5 tahun tu duduk ajak adik baca Quran lah. Asyadah. Saya pergi rumah dia. Dia kata, Ustaz Syamat. Dia kata, saya tanya dia, Ustaz buat macam mana boleh anak boleh diru ni? Dia kata, Ustaz tengok di rumah saya ada apa? Tak ada apa sungguh. Tak ada apa sungguh. Apa pun tak ada. Kosong tu ya. Dia kata, nombor satu sekali tak boleh ada di rumah Ustaz, TV. Nombor satu sekali tak boleh ada di rumah, TV. Saya kata apa? Jam. Cerita TV ni bukan pak. Bukan anak pak tu nak tengok sangat. Tuan-tuan Syamat, kalau. Jadi Ustaz Syamat dah, kadang-kadang yang mengganggu anak-anak kita ni pasal pasal surrounding ni. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mak dia pergi letak duduk dengan Nabi SAW. Sentiasa duduk dengan Nabi SAW. Sepanjang hidup dia duduk berdamping dengan Nabi je. Maka semua ilmu tu mai direct daripada Nabi, pup dekat dia, pup dekat dia, pup dekat dia. Dan yang keempat, yang ni paling penting sekali, kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang tak ada, yang banyak tak ada pada penuntut-penuntut ilmu yang lain, yang sangat-sangat diperlukan oleh penuntut ilmu, tahu apa dia? Nama redha. Redha. Redha seorang mak, redha seorang anak. Mak redha anak dia pergi menuntut ilmu, anak redha mak dia hantar dia pergi menuntut ilmu, maka budak tu akan jadi baik. Kalau seorang tak redha, apatah lagi dua-dua tak redha, jangan harap dia nak jadi yang sungguh. Tak redha lagu mana? Ustaz ni, tolong jaga Ustaz anak saya ni. Saya tak tahu nak buat lagu mana dah Ustaz. Tak tahu macam ni, ni yang hantar hidup mana rasa. Ustaz tolong jaga Ustaz. Dia pun tak boleh nak jaga anak dia, suruh kita jaga. Dia jaga dia kecil, dia tak boleh nak jaga anak dia, suruh kita jaga. Yang ni dia metok ke madrasah ni. Ada musyrik mai melimpahkan madrasah. Bila dia paksa anak dia tu, anak dia bukan mau. Anak dia memang tak mau. Bila tak mau, ada dah redha kat dia. Anak tu tak redha. Mak redha ke mak pi hantar tu? Ustaz, jagalah Ustaz, tak salah hantar usak rotan lah, hantar anak saya tu jangan bagi mati dia dah. Senang saya cakap. Faham tak, kita walau sekali report polis. Subhanallah. Hari tu waktu nak hantar bukan main, Ustaz bagilah baluan pi anak saya bagi jadi orang sikit. Dia kata kata jangan bagi mati sudah. Subhanallah. Balik anak tempat sikit ni lepas ni kena rotan sikit report polis. Hari tuan-tuan hari ni untuk bayar. Subhanallah tuan-tuan. Dia saman satu madrasah Mak Tafiz di Kelantan, kes yang kemalangan van terbalik tu meninggal anak dia kan. Dia saman 16 juta. Saman 16 juta subhanallah subhanallah. Tak faham saya. Saya tak faham. Yang tak bersalih Allah si Muhammad. Jadi, kena ada dua-dua redha. Mak kena ada redha, hantar anak untuk pi mengaji agama. Anak pun kena redha yang dia tu nak pi menuntut ilmu. Bila dua-dua redha, budak tu akan jadi. Demikian yang berlaku kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia sebut, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah telah berfirman. Bila sebut Allah berfirman ni, maksud hadis ni hadis apa? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi ialah perkataan-perkataan Allah yang bukan Al-Quran. Dia ni turun daripada Allah sampai kepada Nabi SAW, yang Allah kata sekian. Bila Allah sebut sekian, dia boleh jadi Quran, dia boleh tidak, bukan Al-Quran. Kalau jadi Al-Quran tak apa lah. Yang bukan Al-Quran namanya hadis Qudsi. Apa beza di antara Al-Quran, hadis Qudsi dengan Al-Quran? Al-Quran Nabi mesti akan sampaikan dengan lafaz yang tepat dan makna yang tepat. Dia tak boleh berubah.
Bila Allah kata alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, Nabi mesti sampai kepada sahabat ayat tu dengan sebutan yang sempurna macam Allah dia dapat daripada Allah. Tak boleh berubah. Maksud pun sama, lafaz pun sama. Sedangkan hadis qudsi boleh jadi lafaz yang berbeza dengan maksud yang sama. Contoh macam ni. Dia pergi ke pekan naik basikal. Main kita faham apa? Dia pergi pekan tu naik gerik eh. Sini sebut gerik eh. Ha? Basikal. Belakang apa? Esi kok dia nak basikal. Dia pergi pekan naik basikal. Kita faham betul lah. Pada petang itu dia pergi ke pekan menaiki basikal. Kita faham lah petang tu dia naik basikal pergi pekan. Faham tu lah. Faham tak Azimat? Hadis kursi dia boleh jadi lugu mana? Boleh jadi dia pergi ke pekan menaiki basikal pada petang tersebut. Maknanya sama tapi lafaz dia berbeza. Itu hadis qudsi. Faham tak ni Muhammad? Asal lafaznya sama, kadang-kadang sebutan dia berbeza-beza. Tak ada masalah apa sebab dia hadis. Demikian juga pasal dia yang maksudnya lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Al-Quran dia boleh dibaca dalam sembahyang, sedangkan hadis qudsi tak boleh baca dalam sembahyang. Allahu akbar ya bani Adam. Baca hadis itu tak boleh baca sembahyang dia. Faham tak Ustaz? Jadi Ustaz Ismail dia hanya boleh Ustaz Ismail demikian keadaannya. Baik. Tuan-tuan dan sekalian, satu dia antara yang disebut sebagai hadis qudsi. Nabi Allah berfirman apa? Ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau berdoa kepadaku dan mengharap dariku, maka aku akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan tidaklah aku peduli. Tuan-tuan, Allah kata apa? Minta doa. Sahabat tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a'i afdal? Wahai Rasulullah, apakah doa yang paling afdal sekali dalam ranking-ranking doa yang kita nak minta? Doa apa yang paling top ranking sekali, paling tinggi sekali doa yang kita boleh minta? Nabi kata apa? Al-afu. Apa maksud afu? Minta ampun. Kemudian wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Minta keselamatan dunia dan akhirat. Pasal apa Nabi SAW suruh minta ampun? Pasal apa Nabi SAW tak suruh minta lah syurga? Kita faham kalau minta syurga, selesailah masalah, kan masuk syurga dah. Minta ya Allah masuk syurga, ya Allah Allah makbul masuk syurga. Masuk syurga, kan bila masuk syurga selesailah segala masalah. Ataupun ya Allah jauhlah pada neraka, jauhlah neraka. Tapi pasal apa Nabi SAW sebut doa yang paling top sekali, yang paling awal sekali, yang paling penting sekali untuk kita minta ialah pengampunan? Sebab kadang-kadang disebabkan dosa-dosa kita lah doa kita tak dimakbulkan. Macam-macam nak minta. Faham tak sekalian? Kita ni punya banyak senarai kita nak minta kan? Nak minta anak-anak soleh, nak minta rumah tangga bahagia, nak minta keluarga sakinah. Tahu keluarga sakinah? Bukan nak minta sakinah binti Ramli duduk rumah kita, tu tak mau, tu madu nama dia. Nak minta keluarga sakinah, keluarga yang tenang. Nak minta anak-anak jadi anak-anak yang soleh, anak yang baik. Nak minta rezeki murah, nak minta jauh daripada bala bencana, penyakit, macam-macam. Nak minta Ustaz Ali Muhammad minta kita dikeluarkan daripada bebanan hutang yang banyak. Nak minta macam-macam, senarai panjang kita nak minta. Kadang-kadang permintaan-permintaan kita tu tersangkut disebabkan oleh dosa-dosa kita. Sebab tu bila kita nak minta ampun dosa dulu, dia macam cuci longkang. Kan longkang tersumbat kan? Longkang tersumbat kat ujung. Pasal apa tersumbat kat ujung tu? Sampah. Bila tersumbat longkang kat ujung tu, macam-macam ni sampah sarak ni main dalam longkang.
ada nyamuk lah, ada jentik-jentik lah, ada katak lah, ada macam sampah semua tu. Pasal apa? Longkang tersumbat. Habis nak buang ni semua keliling-keliling buat macam mana? Pergi cuci longkang tu. Cuci tang tersumbat tu, pum ayak pihak bersih longkang. Macam tu lah agaknya kita ni dengan permintaan kita kepada Allah. Yang duk sangkut stuck ni semua benda-benda ni pasal apa? Pasal dosa duk kat depan. Kalau clear yang tu, semua pergi lancar. Elok, selesai. Ada seorang sahabat, ada seorang lelaki tuan-tuan pada zaman Salih Asimat, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Mazhab Hanbali. Satu hari Imam Ahmad dia duk terasa macam dia nak kena pergi ke satu tempat di Basrah, di Iraq. Jauh tempat daripada tempat dia. Hati ni duk rasa berat nak kena pergi. Dia tak tahu pasal apa. Akhirnya dia pun berjalan, siap-siap barang-barang ni, dia pergi ke tempat. Dia tak tahu arah ni pasal apa, duk rasa teringat nak pergi sungguh. Akhirnya sampailah dia. Bila sampai tu dia tak tahu nak pergi mana sebab dia tak ada tujuan apa. Akhirnya dia pergi mana? Masjid. Pergi duduk kat masjid. Jumpa satu masjid, duduk kat masjid. Selepas maya maghrib, tak apalah duduk iktikaf kat masjid tu. Sampai maya isyak, lepas maya isyak, Tok Siak nak tutup masjid. Tok Siak pula cengih. Buat apa ni tadi, Syekh? Syekh ni panggil. Syekh ni gelaran. Syekh ni boleh jadi dua, kata ulama. Ini bahasa Arab. Syekh yang pertama ialah orang tua. Orang tua dia panggil Syekh. Jadi dia panggil yang orang ni orang tua, dia panggil Syekh. Syekh buat apa kat sini? Syekh yang kedua ialah gelaran orang alim, walaupun dia muda tapi dia sangat alim, orang panggil dia Syekh. Di Syekh ni dia panggil pasal tua. Tok Siak ni dia tak kenal, kata tu ulama yang paling hebat zaman tu nama Ahmad bin Hanbal. Syekh buat apa kat sini? Dia kata saya nak intiqah kat masjid, nak duduk dalam masjid. Tak ada, duduk keluar. Oh, cengih sungguh Tok Siak ni. Ada jenis Tok Siak cengih tu. Lepas itu saya dengar khutbah di tempat dan khutbah budak-budak duk main. Misal budak-budak duk main, kalau budak-budak main tu okey, jangan orang tua yang main. Rajin pun nak baling tongkat. Budak-budak duk main tentang kita duk khutbah ni, Tok Siak tu dia naik atas. Woi, hampa ni. Hampa tahu dah ni, hampa duk bising-bising tu tok khatib tengah duk baca khutbah. Hampa tahu tak dapat pahala apa pun ni sembahyang hampa Jumaat. Yang dia duk cakap tu. Itu siap cengir. Oh, dia halau. Keluar dari sini. Tutup. Dia pun keluar dan duduk di luar. Duduk beranda tu. Tu siap tu keluar. Ni buat apa ni? Tak boleh, tak boleh duduk alam saya doa ni. Tak boleh. Mengarut sungguh tu ni. Tak kenai. Tuan-tuan. Akhirnya orang tu, tak apalah, keluar. Duduk berjalan kat luar, tak tahu arah nak pergi mana. Jadi ada seorang lelaki duduk tengok kejadian dia nampak. Lalu dia panggil, oh Syekh, mai sini. Dia kata, mai mana ni? Dia kata, mai sini tapi saya tak tahu arah nak pergi mana. Ada tempat tidur ni? Tak ada. Tak apa, cucu-cucu pergi tidur kat rumah saya. Dia pun bawa lah pergi ke rumah dia. Kawan ni dia ada kilang roti. Dia meniaga roti. Dia pun masuklah ke rumah dia tu. Kemudian dia suruh Syekh, tak apalah, dia jamu kau tu makan apa semua, duduk kat situ. Dia tak kenal tu siapa. Zaman tu jenis tak kenal. Jenis zaman tu tak kenal muka, tapi macam mana nak faham? Dia tak, nama dengar, duk biasa dengar, tapi tak kenal muka. Zaman tu lah tersebut. Oh, Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, kenal masyur. Muka tak tahu, tak ada. Macam kita ni poster ada, orang nak banner ada. Zaman tu tak ada. Zaman lah ni kenal muka tapi nama tak tahu. Jumpa saya kat RNA tu buat ni. Dia buat aku tu, kita apa kawan dia tunjuk-tunjuk tu. Siapa tu? Rusyamnur dia kata kita ada kenal-kenal. Subhanallah. Tentang masalah Allah SWT.
Jadi subhanallah kan, dia pun bawa lah ke rumah dia. Waktu dia duduk sambil dia duduk buat roti tu, salah satu perkataan yang keluar pada mulut dia istighfar. Astaghfirullah. Dia tarik waktu bu ini. Waktu dia buat astaghfirullah waktu bu ini. Astaghfirullah waktu bu ini. Kagum Imam Ahmad ni. Dia kata salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia buat apa ni? Dia kata saya duduk istighfar. Oh, baguslah siapa. Berapa lama dah duduk istighfar ni? 30 tahun dah. Semenjak saya start niaga ni 30 tahun dah saya duduk istighfar ni. Astaghfirullah waktu bila. Astaghfirullah waktu bila. Tuan-tuan yang duduk kerja kilang boleh buat ni amalan ni. Tahu tak sampai duduk berjalan gitu kan. Astaghfirullah azim waktu bila. Astaghfirullah azim waktu bila itu. Ha. Tuan-tuan saya dah sempat 30 tahun dah. Lalu Sayyid Ali bin Muhammad dia kata, Imam Ahmad tanya, apa yang tuan dapat? Apa yang tuan dapat dengan amalan ni? Apa yang dapat? Dia kata, wahai tuan, wahai syekh, apa sahaja yang saya nak, Allah bagi. Kelebihan daripada istighfar. Apa saja saya nak, saya teringin apa, Allah akan bagi. Teringin apa, Allah akan bagi. Dengan berkat daripada istighfar. Cuma satu lagi saya tak dapat. Dalam banyak-banyak permintaan saya, satu lagi saya tak dapat. Apa dia permintaan kamu tu? Apa dia yang tak dapat itu? Saya duk minta kepada Allah nak berjumpa dengan syekh yang paling hebat, imam paling hebat, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tu satu dia tak jumpa lagi. Tak dapat lagi. Terus dia bangkit tuan-tuan, dia kata sayalah Imam Ahmad bin Hanbal tu. Dia peluk menangis tuan-tuan, subhanallah. Doa kamu telah dimakbulkan berkat daripada istighfar yang kamu lakukan. Waktu tuan-tuan, kadang-kadang yang duk jadi stuck ni, duk sangkut benda-benda yang kita duk hajat ni pasal dosa-dosa kita. Sebab tu benda paling penting sekali untuk kita minta ialah minta istighfar. Sebab-sebab pengampunan, apakah yang membawa kepada pengampunan dosa-dosa kita? Terdapat banyak jalan dan sebab bagi keampunan atas amalan melampaui batasan yang dilakukan oleh seorang insan. Antaranya Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah dan Tuhanmu berkata, berfirman, berdoalah kepadaku nescaya aku akan perkenankan untuk kamu. Surah Ghafir ayat 60. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW yang bersabda, inna du'a wal ibadahu thumma tala hadhil ayah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya doa adalah ibadat, kemudian baginda SAW membaca ayat dan berfirman, Tuhan kamu, berdoalah kepadaku nescaya aku akan menerima doa kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sahaja mengurniakan kelebihan kepada seorang hamba dengan memberi taufik kepadanya dan merendahkan diri di hadapannya, melainkan bersama-sama dengan itu dia akan mengurniakan permintaan, penerimaan dan pengkabulannya. Nabi SAW bersabda dalam satu salih ala Sayyid Muhammad, hadis yang lain, makanallahu liyaftaha ala 'abdin babud du'a'i wa yaghliq 'anhu babal ijabah. Tidaklah Allah membuka pintu doa kepada seorang hamba dan menutup pintu penerimaan Allah. Salli ala Sayyid Muhammad, tidaklah Allah membuka pintu doa tapi Allah tutup pintu penerimaan. Maksud dia, doa kita minta mesti Allah akan kabulkan. Cumanya tuan-tuan perasan tak? Pasal apa kadang-kadang kita doa macam tak makbul, kan? Saya doa macam tak dapat-dapat pun, doa lama dah tapi macam tak dapat-dapat pun. Ha, ulama sebut doa yang kita minta mesti Allah akan makbulkan. Allah sebut tadi kan, ud'uni astajib lakum, minta kat aku mesti aku bagi. Allah janji, bukan kita janji. Kalau Allah janji, mesti Allah akan tunai. Kita janji belum tentu tunai lagi sebab manifesto bukan kita suci. Contoh. Kita janji belum tentu tunai, tapi Allah kalau dia janji, mesti dia akan bagi. Saya rasa dia faham. Saya gelap siapa? Salam SST. Tentu yang dirahmati bagi Allah sekalian, salam Allah Sayyid Muhammad. Allah kata, minta mesti aku bagi. Minta mesti aku akan bagi. Tapi pasal apa macam tak dapat? Baik, ulama sebut, bila kita berdoa, dia boleh jadi salah satu daripada empat benda ni. Yang pertama,
kalau perkara yang kita minta itu baik untuk kita, maka Allah akan bagi untuk itu. Kita bukan tahu, kita berasa benda tu baik. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia tak baik kat kita. Dia minta. Kalau yang tu baik, maka Allah akan bagi kat kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Kalau yang tu baik, waktu tu juga Allah akan bagi. Yang ni kita berasa sungguh lah, macam dia makbul. Minta-minta dapat, minta-minta dapat. Ui, subhanallah, Sayyid Muhammad. Kita kata apa? Eh, doa makbul lah. Dapat sungguh. Yang kedua, bila kita berdoa, kadang-kadang permintaan kita tu tak sesuai untuk kita pada waktu tu, tapi sesuai pada waktu akan datang. Maka Allah akan bagi pada waktu akan datang. Faham tak macam mana? Kita contoh, ada orang kahwin, tak dapat anak, 4 tahun, 5 tahun kahwin tak dapat anak. Saya jumpa kawan saya baru ni, tuan-tuan. Dia dapat anak selepas 17 tahun anak sulung dia. Dapat anak kedua selepas 17 tahun. Subhanallah, masya-Allah. Minta doa bagi rezeki, bagi surat, tak dapat dapat, tak dapat dapat. Lepas 5 tahun baru dapat. Maksud dia apa? Yang dia minta hari tu Allah tak makbul ke? Makbul. Bila makbul tu? Nu, 5 tahun lepas tu. Pasal apa? Pasal waktu 5 tahun tu, waktu tu baru sesuai dia dapat anak. Mungkin waktu tu dia akan terabai. Dia tak mampu nak manage. Isteri duduk seorang, duduk Ipoh, seorang duduk Pulau Pinang. Ah, gila semat. Bukan isteri seorang-seorang, tak, dia duduk Pulau Pinang, isteri dah duduk di Ipoh. Contohnya, apa ni, pantas silap sikit tu. Ah, gila semat. Cepat sangat tangkap tu. Tuan-tuan, saya semat. Jadi, saya semat, duduk jauh-jauh sebagai contohnya, tak boleh nak manage keluarga tu, tak mampu untuk manage. Akhirnya apa? Allah bagi pada waktu dia mampu untuk uruskan keluarga dia tu. Kadang-kadang kita minta satu benda, Allah tak bagi lah ni, Allah bagi kemudian. Cumanya, waktu tu bila kita minta, kita tak dapat. Kita kata apa? Pasal apa Allah tak makbul? Pasal apa Allah tak makbul? Walhal tunggu saat, Allah tahulah waktu yang sesuai. Cuma kita saja tahu. Faham tak ni? Yang ketiga, bila kita minta pada Allah, satu doa, salih alaihi Muhammad. Kadang-kadang yang kita minta itu benda yang tak baik untuk kita. Kita tak tahu, kita ingat baik. Maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Cumanya tuan-tuan minta A, tiba-tiba dapat B. Tuan-tuan kata makbul tak? Ni saya tanya soalan ni, siapa tiba macam mau jegi je mata macam tak puas hati, macam marah je sebut SST tadi ni. Tuan-tuan tiba. Kalau kita minta satu benda, tiba-tiba dapat benda yang lain, kita kata doa kita makbul kan? Dah. Dan aku minta yang lain, tapi dapat yang lain. Walhal Allah makbul lah tu, tapi Allah bagi yang lebih baik. Alah Muhammad. Kita dah berkenal kat kawan tu, tak ada orang lain lah ustaz, dia tu lah ustaz. Ya Allah ustaz, tak ada orang lain lah dalam hati saya. Dalam hati dia seorang je ustaz. Doa yang tu. Dengan putihnya, dengan hidung mancungnya ustaz Allah. Melting, dia kata. Melting. Tahu-tahu dapat tu lelaki dia ni. Lelaki dia Allah. Kurang sikit pada kulit tu je. Kulit apa? Sadiq Al-Azim Muhammad. Manggil. Dengan hidung pun tak pernah tinggi. Yang tu dia dapat. Orang minta kawan dia dapat yang ni. Allah, Azimat. Dah Allah tahu yang ni jauh lebih baik daripada yang tu. Tahu lah bagi yang tu. Bila kita dapat itu, kita kata tak makbul, kita kata makbul lah. Kita kata tak makbul. Walhal Allah makbul lah tu. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Okey, dapat yang kulit manggis tu boleh main masjid malam ni. Kalau tidak duduk rumah, bakar roki apa malam ni. Dan yang keempat, kadang-kadang langsung Allah tak tunaikan dekat dunia, tapi Allah gantikan dengan yang lebih baik di akhirat. Doa. Sehingga dalam satu riwayat disebut, orang tu dia duduk sembang dengan Allah dalam syurga. Kita Allah tanya kat dia, ingat tak dulu waktu di syurga, waktu di dunia, kalau kamu minta demikian demikian, minta kaza wa kaza, minta yang tu, minta ini, aku tunaikan, ingat tak? Kita ingat ya Allah. Betul tak? Betul ya Allah. Dan ada tak benda yang aku tak tunai kat dunia dulu, yang kamu minta aku tak tunai kat dunia dulu, tapi aku gantikan dengan dengan yang lebih baik dalam syurga? Betul tak? Betul ya Allah. Betul ya Allah. Dan dia kata waktu, alangkah baiknya semua yang dia minta dulu Allah gantikan dengan syurga, dengan benda di syurga, sebab jauh lebih hebat lagi di depan. Faham tak, Sebab?
cerita dia nak cerita apa, bila Allah janji kata nak makbul, mesti Allah akan bagi. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syarat penerimaan dan penghalang penerimaan doa dan adab-adab dia. Tiga benda nak bincang. Yang pertama, syarat-syarat Allah nak terima doa kita. Yang kedua, penghalang penerimaan doa. Bukan Allah tak terima, Allah kata Allah terima. Tapi kita buat benda yang menyebabkan doa kita tu Allah tak terima. Bukan salah Allah, salah kita. Dan yang ketiga, adab-adab dia. Kita akan bincang satu-satu. Yang pertama, syarat-syarat penerimaan. Kehadiran hati dan harapan. Bila nak berdoa, bagi dia masuk dalam hati. Kita faham apa yang kita minta dengan pengharapan bersungguh-sungguh supaya Allah tunaikan permintaan kita. Antara syarat yang paling penting adalah kehadiran hati bila kita berdoa, bersama dengan pengharapan agar doa itu Allah terima. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Wa inna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilillah." Apa dia? Berdoalah kepada Allah dengan yakin akan penerimaannya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima doa daripada hati yang ghaflah. Hati ghaflah ni mana? Lalai. Dia bukan tahu dia minta apa. Sungguh kan, kita duduk semayang, tiap-tiap kali semayang, tuan-tuan tahu tak, lepas semayang tu waktu makbul doa tu. Lepas semayang fardu tu waktu makbul doa. Sebab tu Nabi, sebab tu diajak dekat kita oleh ulama, berdoalah pada lepas daripada semayang. Kita doa lah, doa lah. Tuan-tuan ni pasal siapa tanya pun tak mahu jawab ni ha? Berhenti kuliah lagi pun tak. Doa. Tapi faham lah kita minta apa tu. Tak tahu kan. Tu imam baca apa pun kita tak tahu. Tu imam baca penguin punya bahasa pun dia faham. Dia tak faham apa tu dia minta. Minta kadang-kadang biar kita faham apa kita minta. Kita tahu nanti pengharapan sungguh-sungguh tu waktu, tu waktu paling best doa. Tu nak amin doa orang pun tuan-tuan, biar kita faham dia doa apa. Lama sebut tak syarat untuk mengaminkan doa yang kita tak faham dia nak minta apa. Dia minta apa kita tak tahu. Bunyi pun sat bunyi sat tak bunyi. Dua kat depan dia baca doa, kita tak dia tak pakai mikrofon. Kita belakang bukan dengar doa apa. Baru tu doa sendiri-sendiri lebih afdal untuk kita. Ustaz saya cerita dia pergi umrah bawa pasangan suami isteri, maklum Pak Long ni. Lepas tu satu hari Pak Long tu meninggal dalam ihram. Meninggal dalam ihram. Lepas tu dia kata kat seliat saya maklum tu, ustaz tu kata kat maklum, kata maklum, betul lah Pak Long meninggal dalam ihram, Allah makbul doa dia. Allah hari tu waktu dekat tempat makbul doa tu, dia doa yang ni, minta matilah ihram, Allah makbul doa dia. Maklum tu tanya, bila yang Pak Long doa Ustaz? Hari tu waktu tu Pak Long doa, maklum duduk sebelah dia, maklum amin doa dia. Dia kata maklum tak tahu Ustaz, kalau maklum tahu, maklum tak amin doa dia. Waktu tu tanya, kalau tak tahu doa apa tu sudah amin. Sama lelaki kita tuan-tuan. Lepas tu doa pelan-pelan tu, tu tersedut amin tu. Ada benda tu doa tu. Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan. Nah. Baik. Maksudnya, hadirkan dalam hati benda apa yang kita nak minta. Tu doa sungguh-sungguh dia bagi. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW sebut, "Inna hadhil qulubi aw'iyatun. Faba'duha aw aymin ba'din. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لِيَسْتَجِيبُ لِعَبَدٍ دُعَاءٌ مِنْ مِظْهَرِ قَلْبٍ غَافِلٍ." Hati-hati adalah ibarat satu bekas. Sebahagian lebih dapat memuatkan dari yang lain. Maka apabila engkau berdoa kepada Allah, wahai manusia-manusia, mintalah darinya dengan yakin akan penerimaannya.
Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Taala tidak menerima doa seorang hamba yang berdoa daripada hati yang lalai. Saya pernah hilang handphone waktu saya duduk mengaji kat Yaman tu. Mengaji kat Yaman. Waktu saya duduk mengaji yang satu tempat tu, tu nama Zabit. Zabit ni tempat panas. Padang pasir kampung. Saya duduk mengaji dengan seorang syekh, masuk ke hulu sana naik motor pergi mengaji kat dia. Satu hari bawa, bila naik motor, motor di sana ada motor jenis motor macam RS tau, tuan-tuan tak RS ni. Ya, tangki tu kan. Macam tu lah sampai lali apa suka. Tak apa, tak usah buat main lah motor design lagu mana, dia tak beli, dia nak beli motor macam lagu tu kan. Dia baru pun macam tu, jenis-jenis ada tangki kat depan tu kan. Dia pakai tangki, jubah ni bukan nak pakai je, jubah ni angkat kat atas tu. Boh, handphone lah poket. Lalu, Salih Asyid Muhammad, tak sedar tuan-tuan, handphone jatuh. Handphone jatuh. Jatuh tengah padang pasir. Sampai ke rumah, tengok-tengok handphone tak ada. Allah, sehati. Pergi naik motor, cari pelan-pelan, kot jalan tak jumpa. Sampai rumah, kawan saya seorang yang duduk mengaji sekali kat situ, dia mengaji lama kat situ. Orang Kelantan. Dia kata ni, entah baca doa ni. Terbarang hilang, entah baca ayat ni. Surah Luqman ayat 16. Tulis lelak. Surah Luqman ayat 16. Berhenti tang yakti bihallah. Dia ada satu ayat tu, dia innallaha buat hujung. Berhenti tang yakti bihallah. Berhenti tu. Kemudian ulang baca macam lagi. Tapi satu je syarat dia. Syarat dia yakin. Tak yakin, tak jadi. Yakin bahawa Allah boleh bagi balik ke kita. Kalau dia baik ke kita, Allah akan bagi balik. Yakin. Kalau tak yakin, tak jadi. Dia kata, ada seorang hari tu mai daripada Malaysia, naik teksi daripada airport sampai ke Sana'a, sampai ke tempat duduk sana. Tertinggal kamera tu, kamera Nikon tu, tertinggal dalam teksi. Kata, dia duduk amai tu, untuk apa hari, driver teksi tu main hantar balik. Dia boleh cari sampai jumpa balik, dia kata. Sakatlah, dia kata, insyaAllah, yang mana yang duduk buat amal tu makbul sungguh. Memang Allah bagi balik. Syarat satu je, yakin. Saya pun duduk amal. Dua minggu tuan, lepas dua minggu, saya dah balik ke Sana'a. Tempat duduk saya kat Sana'a. Duduk sana, tentu ada seorang daripada sahabat saya, daripada Zabit, telefon. Nak handphone. Handphone mana? Handphone yang hilang tu ni. Ha? Jumpa. Oh. Jumpa lagu mana? Ada orang Arab tu jumpa dekat atas jalan kat Padang Pasir. Dia ambil, dia tengok gambar. Dia kata gambar orang Indonesia. Dia pergi cari orang Indonesia tu. Orang Indonesia tu pula ambil. Orang Indonesia tu pula pergi cari. Ni bukan gambar Malaysia ni. Orang Malaysia. Pergi cari pula orang Malaysia tu. Tuduh berapa tangan tu dah. Akhirnya sampai kat saya. Sampai lali handphone tu dah rosak lah. Tuan-tuan Al-Sihmat. Cerita dia nak minta apa pun yakin. Saya pun bagilah. Tak siapa hilang barang. Setakat yang saya nak bagi ni, InsyaAllah semua dapat balik. Setakatlah. Kecuali seorang saja. Dia tak dapat balik. Dia punya IC dia hilang. Itu saya kata, saya dapat dia balik IC tu? Tak dapat. Siapa tak dapat? Doa lah. Doa. Siapa tak dapat? Tak apa Ustaz, ada spare tu lagi. Patut pun. Dia dah ada spare tu lagi. Maksudnya dia tak harap semua. Dapat, tak dapat sudah. Bila tak harap, doa kita macam tu. Dalam kita berdoa mesti ada pengharapan. Pengharapan sungguh-sungguh yang Allah akan makbulkan doa kita tu. Faham ni Azman? Sebab tu Allah nak tengok kita ni tuan-tuan. Allah tahu kita nak apa. Allah tahu dalam hati kita nak apa. Ha? Macam mana kena minta lagi? Dah Allah tahu dalam hati kita ni tahu. Takkan Allah tak tahu dalam hati kita nak apa? Takkan Allah tak tahu kita susah lah ni tengah ada hutang. Ya Allah, hutang. Tak tahu lah pening kepala saya Ustaz ni. Hei Allah, takkan Allah tak tahu kita nak hutang tu? Hei, pasal apa Allah suruh minta lagi? Allah nak tengok kesungguhan. Sungguh ke tak? Macam orang pergi minta kerja kita ni jawatan kosong. Salih Al-Syih Muhammad. Jawatan kosong. Umur sekian-sekian. Ketinggian sekian-sekian. Syarat tahan maki. Cucu dia keramil. Tentu Al-Syih. Sila hantar resume. Kita pun hantar resume tau, resume.
Tulis nama, duduk mana, mengaji mana, sekolah mana, kerja, pengalaman kerja lagu mana, ada berkahwin ke anak apa-apa. Tulis semua. CJ-CJ sekolah hantar mail, CJ universiti hantar mail, tu dia punya terbaik resume hantar. Post pi. Dia dapat resume kita tu. Daripada resume, gambar tu ada. Agak-agak dia boleh tahu tak kita ni siapa dia. Dengan resume tu. Tahu dah semua maklumat diri dah kat dalam tu. Nombor IC ada, tempat kerja lama, nombor telefon tempat kerja pun ada, dia boleh telefon tanya pi apa semua. Dia tahu dah mana? Dia tahu dah kata kita nak minta kerja tu. Dia tahu. Dan dia tahu dah, dia kenal dah kita tu siapa? Dia kenal dah. Tapi dia panggil mai interview lagi. Pasal apa panggil mai interview lagi? Boleh tak kalau sekadar dengan resume tu dia boleh ambil kerja dah. Kau tengok, oh yang ni budak ni ngaji pun okey, tempat kerja lama pun okey, dulu kerja pun sampai 6 tu kat tempat lama ni. Kalau orang boleh tahu tuan-tuan, kalau mai kerja minta kerja, sini kerja 6 bulan, sini kerja 2 bulan, sini kerja 5 bulan, sini kerja setahun. Orang ni orang tak ambil pasal suka lompat-lompat kerja. Tapi tengok ni pengalaman kerja, kerja kat sini 4 tahun, kerja kat sini 6 tahun. Orang ni memang orang yang jenis kerja sungguh-sungguh ni. Boleh ambil tak orang kerja waktu tu? Boleh. Tapi pasal apa? Panggil interview dulu. Mai nak jumpa tengok. Duduk kat depan, bincang, tanya lagi. Dulu sekolah mana? Dulu pengalaman kerja lagu mana? Dulu kerja kat mana? Pasal apa? Tanya lagi. Kan ada dekat sini. Boleh tak waktu kita pergi duduk jawab tu? Dia main, nak kerja kat sini? Tu resume dah kan? Tu. Dulu kerja kat mana? Cik tengoklah kat dalam tu. Tanya siapa-siapa. Boleh nak jawab tu? Boleh lah. Saya kira kata apa? Tak apa, sila berambut daripada sini. Betul tak ni? Habis suruh main tu pasal apa? Nak tengok kesungguhan. Nak tengok hang sungguh-sungguh nak kerja ni. Nak tengok keikhlasan. Nak tengok hang watak hang tu macam mana. Macam tu lah kita dengan Allah. Allah tahu apa kita nak dalam hati kita tu. Allah tahu kehidupan kita, Allah yang susun. Tapi kalau nak tengok hang sungguh terang mana? Tuan-tuan, salat ada sayaman. Doa tu sendiri satu ibadah. Doa tu sendirilah bagi pahala. Kalaulah Allah tak makbul apa yang kita minta pada waktu tu, paling tidak pahala Allah bagi dah waktu tu. Dapat pahala. Sebab apa? Sebab doa tu satu ibadah. Kau doa lah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salatlah semua. Yang kedua, syarat supaya Allah memakbulkan doa kita tu, keazaman dalam meminta dan berdoa. Azam. Seorang hamba hendaklah berdoa dengan benar, bersungguh-sungguh, dan tidak ragu-ragu pada perkataan dan hatinya. Apa yang diminta, firm. Yang tu diminta. Rasulullah SAW melarang orang yang berdoa atau orang yang memohon keampunan dengan berkata, wahai Allah, rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Nabi tak bagilah minta itu. Allah, rahmatilah aku kalau engkau nak rahmat, kalau tak, tak payahlah. Nabi tak gitu. Minta tu minta sungguh, ya Allah, bagi rahmat ke aku. Ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Kalau tak mampu sudah. Buat macam mana? Betul doa. Minta, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah, aku dosa aku banyak, ya Allah. Kalau engkau tak ampun, siapa lagi nak ampun dosa aku? Firm atas doa-doa kita. Faham ni? Salih Allah SWT. Akan tetapi, hendaklah berazam dalam berdoa kerana sesungguhnya Allah SWT adalah pencipta sebagaimana dia kehendaki dan tiada orang yang memaksanya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, إِذَا دَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ إِنَ شِئْتَ اِغْفِرْ لِي walakin liya'zimi wal yu'azzim ar-raghya ar-raghbata ar-raghbata fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yata'adhamuhu shay'un a'tahu. Apabila seorang daripada kamu berdoa, maka janganlah berkata, wahai Allah, jika engkau kehendaki ampuni aku, kalau engkau nak ampun aku, ampunlah. Akan tetapi hendaklah bersungguh-sungguh dan membesarkan keinginannya kerana sesungguhnya Allah SWT tidak merasa berat akan sesuatu yang diberikannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Yang berikutnya, Nabi suruh apa? Merintih-rintihlah dalam berdoa. Waktu nak berdoa, merintih-rintih, merayu-rayu dalam berdoa. Sesungguhnya, salli ala sayyidina Muhammad, Allah tidak Allah
suka hambanya mengiklankan akan penghambaan kepadanya dan hajatnya kepadanya, sehingga dia menerima permintaan dan menyahut seruannya. Selagi mana seorang hamba merintih dan merayu dalam doa dan tamakkan penerimaannya tanpa terputus harapan, maka doanya itu hampir kepada penerimaan. Barang siapa mengetuk pintu, hampir-hampir akan dibuka untuknya. Merintih dalam doa ni, so Nabi cerita, fadakarul rajul yutilu safar ash'atha akbar yamutu yadai ila sama ya Rabbi ya Rabbi. Dia cerita seorang lelaki yang jauh, musafir, dia kusuk masai rambut, dia angkat tangan tinggi-tinggi ni, doa pada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sebab tu ulama sebut antara adab berdoa ni ialah merintih, merintih, merayu. Orang merintih, orang merayu ni tunjuk dia lemah. Jangan angkat diri. Nabi SAW sebut dalam hadis tu, ulama sebut antara adab berdoa yang apa? Merendah diri dia, merendah diri dia. Ash'atha akbar, kusut masai rambut dia. Dengan maksud apa? Bila kita berdoa, merendah diri kita. Ya Allah, aku ni banyak dosa lah. Ya Allah, apa yang kau suruh aku tak buat, apa yang kau larang, yang tu aku nak buat sangat. Ya Allah, jahilnya aku ni. Ya Allah, malasnya aku ni. Ya Allah, merintih, merayu. Tapi tolonglah terima amal aku ni, tolonglah terima doa tu. Tu merayu dia panggil. Jangan angkat diri. Ya Allah, aku semayang tak tinggal dah, pasal apa tak makbul lagi ni? Tahajud tiap-tiap malam dah, ya Allah, makbul lah doa. Bukan macam tu. Macam orang main minta sedekah, kita tolonglah Tuhan, gila, berapa hari dah tak makan ni, lapar. Kita pun kesian nak pergi kat dia. Kalau dia main, kita tolonglah Tuhan, bagilah sikit. BMW pun tak ada duit nak bayar. Rumah ni dua tingkat kat sana pun salah sikit, kena bayar sikit bil 800 apa ni, selit-selit elektrik bulan ni sampai 800, bayarlah duit sikit. Ada ni kita pun tak terima bagi orang sombong tu. Satu dengan Allah, merintih, merayu. Salih ala sayamat, Allahumma salih ala sayyidina Muhammad. Firman Allah Ta'ala, wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang, yani kalau-kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan harap-harap supaya dimakbulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang muhsinin, memperbaiki amalannya. Bila kita berdoa, yang pertama bimbang. Bimbang apa? Bimbang kalau Allah tak terima doa kita. Dalam hati kena ada rasa bimbang. Yang kedua, harap. Harap Allah terima. Tadi bimbang, takut Allah tak terima. Tapi kalau Allah tak terima, lagu mana? Harap Allah terima. Nabi SAW sebut satu hadis, la ta'jizu 'ani du'a'i fa innahu lan yahlika ma'a du'a'i ahadun. Janganlah kamu menjadi lemah untuk berdoa, kerana seseorang itu tidak akan binasa disebabkan oleh doa. Minta kepada Allah. Allah sebut apa dalam satu hadis yang lain? Kalaulah berhimpun seluruh daripada kalangan jin manusia, yang akhir, yang lepas daya akan datang, semua berhimpun semua dan semua berdoa pada Allah, dan Allah makbulkan semua permintaan mereka, maka sikit pun tidak akan mengurangkan perbendaharaan Allah. Bahkan seperti satu jarum yang dicelup dalam lautan yang luas. Faham tak sebab? Minta kepada Allah. Sampai Allah, sampai Nabi SAW kata apa? Mintalah pada Allah walaupun hanya apabila tali kasut kamu terputus. Minta kepada Allah. Kalau okay, tali kasut terputus pun Allah, Nabi SAW suruh minta kepada Allah, apatah lagi yang besar-besar. Tapi orang ni tuan-tuan, tak pasal apa. Sebab tu ulama kata apa? Orang yang miskin ialah orang yang tak berdoa dekat Allah. Pasal apa Allah kata? Pasal apa ulama kata orang miskin, orang tak minta kepada Allah? Pasal dia berasa dia kaya tu, dia tak minta kepada Allah. Walhal dia bukan ada apa pun. Dia berasa dia, dia ada semua dah, tu dia tak minta kepada Allah. Faham ni macam mana? Walhal kita pun hutang.
rumah tu hutang, sofa dalam rumah tu pun hutang, TV pun hutang. Sebab apa saya semak tu pasuk bunga tu tak hutang. Kalau tidak pasuk bunga tu pun nak hutang. Hutang melambak tu nak minta kat Allah. Tak mau, sombong. Sombong ni tuan-tuan menunjukkan bahawa dia miskin di sisi Allah. Dia berasa dia kaya walhal dia tak ada apa pun di sisi Allah. Faham tak semak? Minta, minta je kat Allah. Jangan, jangan tidak akan Nabi SAW suruh apa? Takkan binasa seorang yang rajin minta kat Allah. Kadang-kadang tuan Allah, kita ni sombong tu, kita malas nak kan. Malas nak minta. Malas sangat nak minta. Bila malas nak minta, Allah uji kita kadang-kadang untuk kita minta kat dia. Ada seorang makcik tu jumpa saya di Kuala Lumpur. Lepas kuliah, kita ustaz, jom nak tanya sikit. Nak sembang sikit boleh tak? Oh, saya kata boleh insyaAllah. Ustaz, oh, mula keluar yang mata jam lah saya. Saya ni kalah sikit bapak. Ustaz, saya ada ramai anak ustaz. Semua anak saya jadi belakang. Belakang jadi, jadi semua. Yang jadi doktor, yang duduk luar negara, yang dia hebat-hebat semua. Hebat. Seorang ni, seorang ni. Ustaz. Duduk di rumah. Umur 20 dah ustaz. Kerja tak mau, semayang tak mau, apa tak mau, apa tak mau ustaz. Duh, dia rumah. Saya tiap malam duk teriak pasal dia je, buat guna. Tiap malam duk bangkit duk doa pasal dia je saya. Dia sebut betul kira memang tuan-tuan sekalian bola tanggung kat saya. Tunggu nak smash kan. Makcik, agak-agaklah kalau semua anak makcik jadi macam yang lain-lain tu lah. Semua jadi, semua jadi macam tu. Yang pi luar negara, yang jadi engineer, yang jadi lawyer. Termasuk dengan ini. Agak-agak makcik nak bangkit malam-malam doa kat Allah menangis-menangis lagu tu dah. Diam saya. Sungguh kau sana, doa sana. Pasal itu Allah nak kita sentiasa duduk bobong dengan dia. Allah nak kita sentiasa duduk angkat. Kadang-kadang Allah nak bagi ujian lagi itu. Allah nak kita ni angkat tangan kat dia. Allah kata apa? Malu Nabi kata apa? Allah malu kalau ada hamba dia angkat tangan kemudian Allah tak makbulkan apa dia minta. Allah malu. Minta, minta. Dan jangan rasa malu pun. Kita minta kat orang. Cuma kita ni masalah satu je tuan-tuan. Tak apa dia. Masalah dia, kita lebih percaya kat orang daripada percaya kat Allah. Bila apa masalah kita yang timbul, kita akan cari siapa? Kita cari orang yang rasa, kita rasa dia boleh selesaikan masalah kita. Kalau kita rasa masalah tu masalah duit, kita akan cari orang yang ada duit untuk tolong kita. Betul tak? Kalau ada masalah yang berkait dengan undang-undang apa sikit, kita akan cari lawyer untuk tolong kita. Kalau ada masalah apa-apa, kita akan cari orang yang kita rasa macam orang tu boleh tolong kita. Walhal ada satu yang lebih besar lagi daripada orang-orang tu yang memegang hati setiap orang tu, Allah. Tapi kita tak nampak. Tidak sebab. Cuba cari Allah dulu. Ulama sebut, bila kita minta ke orang, kita akan dapat salah satu daripada dua benda ni. Sama ada dia bagi atau dia tak bagi. Kalau dia bagi, dia akan pandang rendah kita. Dia akan hina kita. Dia bagi, dia akan hina kita. Salih Al-Sayyid Muhammad. Kawan tanya, dia ni makan hang tadi. Buat apa? Minta pinjam duit. Tu orang lah ni. Waktu susah-susah cari kita. Hina tak? Hina. Dia bagi, dia akan pandang rendah kita. Dia akan hina kita. Kalau dia tak bagi pun dia akan hina kita. Salih Al-Sayyid Muhammad. Ini kata kita macam-macam. Main. Salih Al-Sayyid Muhammad. Minta. Minta dia sikit. Aku bukan tak bagi kan. Aku pun tak ada. Tak apa masih balik. Siapa main tadi bang? Main dia pinjam duit. Dia tu lah bang. Macam lah kita ni ada duit sangat. Hina lah tuan-tuan. Ada satu tuan-tuan sekalian Ustaz Ahmad yang takkan hina kita dan pasti dia akan bagi, tapi kita tak berasa nak minta ke dia. Siapa dia? Allah. Minta Allah. Bila Allah kadang-kadang tuan-tuan, Allah bagi melalui siapa? Allah bagi melalui orang-orang yang duduk sekeliling kita. Ada lawyer yang main kita masalah, dia gerakkan lawyer untuk tolong kita.
Dan masalah kewangan dia akan gerakkan orang yang ada duit, yang akan ikhlas akan bagi kita. Faham dah ni semua? Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Nabi SAW menyebutkan man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Allahu rabbi. Nabi kata apa? Siapa yang tidak meminta kepada Allah, nescaya Allah murka kepadanya, Allah marah. Sombong. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW melarang seorang hamba, ini larangan, untuk salli ala sayyidina Muhammad minta disegerakan dalam pengkabulan doa lalu meninggalkannya kerana pengkabulan itu dilambatkan. Demikian ini merupakan penghalang terkabulnya doa, sehingga seorang hamba tidak merasa putus asa dari dikabulkan doa walaupun lamanya doa atas penantiannya, kerana Allah mencintai orang yang terus-menerus berdoa. Rasulullah bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil fayaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Akan diterima doa seorang daripada kamu selagi dia tidak tergesa-gesa dalam berkata, sungguhnya aku telah berdoa namun masih belum diterima. Allah nak kita terus berdoa. Jangan duk sebut siapa doa-doa Allah tak makbul lagi. Jangan duk tekan Allah untuk terima doa kita. Allah tak suka orang yang duk doa macam tu. Baik. Apalagi tuan-tuan, benda yang menyebabkan doa kita tak mustajab, rezeki, pendapatan yang haram. Nak Allah makbul doa, cari rezeki yang halal. Di antara syarat terpenting penerimaan doa ialah halalnya rezeki seorang insan itu yang telah diperolehi melalui jalan yang mengikut dengan syariat. Penghalang penerimaan doa adalah seorang itu tidak peduli tentang sumber rezekinya sama ada halal atau haram. Bisa salam sebut ar-rajul yamuddu yadayhi ila as-sama' yaqul ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu lidhalik. Seorang lelaki mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, wahai Tuhanku, sedangkan makannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dibesarkan dengan benda-benda yang haram, maka bagaimanakah doanya tidak dimustajabkan? Antara benda yang menolak makbul doa ni tuan, makanan haram. Kita ni, saya selalu duduk sebut tak mana-mana saya duduk pergi. Saya yakin tuan-tuan tak ada yang makan babi. Betul ni? Tak ada kan? Ataupun minum arak? Tak ada. Ataupun tikar nak buat ekor? Yang ni jangan harap. Saya ingat saya pergi ceramah dekat, saya pergi forum dekat Sabah. Saya forum dengan seorang ustaz tu tuan. Dia cerita pergi khutbah Jumaat baru ni, lepas-lepas khutbah tu ada seorang pakcik main, kata, ustaz nak ambil RM30. Tak apa, RM30 bagi kat saya ni, pasal apa? Ambillah ustaz. Yalah abang lah, pasal apa bagi apa ni? Ustaz jangan marah saya, saya dapat nombor ekor ustaz, bagi kat ustaz ni. Pasal apa bagi kat aku, tak bagi kat Malim? Ustaz jangan marah saya, saya tinggal nombor kereta ustaz. Kenal dia. Subhanallah. Ada 4,000 dapat 5,000. Dapat 5,000 bagi ustaz RM30 tu pun kedekut lagi. Tak orang masjid tu. Tak ada baikok ni, jangan harap lah. Baik, subhanallah, subhanallah. Saya yakin tak ada apa yang dikala baikok apa tak ada. Tapi berapa ramai di kalangan kita tuan-tuan yang janji nak pergi kerja pukul 8 masuk pukul 9. Yang pergi kerja pukul 8 kadang-kadang keluar 2-3 jam duk buat urusan sendiri dekat luar. Majikan duk anggap kata dia kerja, dia dapat gaji penuh walhal dia tak kerja. Ada tak di kalangan kita, berapa ramai kan kita yang tipu MC? Tak tipu MC. Tak sakit, abang tak sakit. Pergi kat klinik abang, sakit kepala lah, migraine lah apa semua. Doktor kata mana boleh tahu muka dia migraine. Kalau migraine tukar ni oren ke hijau ke muka biru ke apa, tahu lah juga ni tak ada apa. Sakit kepala lah, sakit kepala migraine. Ha, pergi kerja dah hari ni. Hari ni MC. Ha, MC, tulis MC. Telefon kat pejabat. Hari ni sakit tapi buat suara serak-serak basah. Hari ni sakit tapi kerja. Oh. Walau habis makan kenduri.
Apa hukum dia menipu untuk dapat duit tu? Tak bunyi terus lah. Betul ni? Apa hukum dia? Ambil duit tuan-tuan sekalian. No, tak kira lagi orang yang klaim tipu klaim. Bawa RM80, klaim RM100. Selit semat. Bayar RM80, klaim RM120. Ambil duit. Duit tu bukan duit dia, bukan hak dia. Tu tak kira lagi ambil barang-barang pejabat. Anak dia pergi sekolah, semua cop syarikat tempat kerja dia. Pen-pen tu. Bini dia kata, abang tegur si anak tu. Balik sekolah, bawa pen, tak siapa-siapa punya pen bawa dia. Mari nama orang lain, pen nama orang lain. Dia kata, ni abang lu main saat ni, ni pen siapa punya ni? Kawan punya. Ni mari kawan punya. Minta lah ni kat kawan ni. Tak minta. Hei, mana boleh aku tu, curi. Macam mana abang lu nak mengaji berkat ni, duk curi barang orang? Tak boleh aku tu. Awak tak cukup pen? Tak cukup pen ayah. Apa esok ayah pergi kat pejabat? Kat pejabat tu belum bawa pen yang duk ada. Buat balik. Anak dia tengok tu kebih kita serupa ayah pak. Kita punya tak duduk dalam suasana duk ambil harta orang ni sampai tak sedar lah. Kenapa macam mana? Bila bukan hak kita, dia tetap bukan hak kita. Walaupun seringgit. Walaupun sekupang. Nabi SAW kata apa? Hatta sebatang kayu sugi. Kayu sugi je. Kayu sugi ni kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tuan beli satu ikat tu, RM10. Berapa batang tu ada. Sebatang tu tak sampai serial. Kalau sahabat zaman-zaman Rasulullah, zaman sahabat dulu, dia bertanam tepi-tepi rumah je. Pokok arak tu. Sambil lalu, pergi kepok ambil buat kayu. Buat. Yang tu pun ya Allah, Tuhan dia akan tuntut nanti di akhirat. Dalam satu riwayat cerita seorang sahabat, seorang sahabat bernama Mi'dam, yang dia balik daripada peperangan kemudian dia terbunuh. Sahabat kata, untung Rasulullah syahid dah syahid. Rasulullah kata, tak, aku sedang melihat pakaian yang sedang dibakar daripada neraka. Rasulullah, sahabat kata, Rasulullah dia pergi jihad, Rasulullah takkan kena bakar neraka. Kes tu, pakaian yang dipakai itu diambil daripada harta rampasan perang tanpa izin. Walhal pergi berjihad sama dengan Nabi, pergi perang sama Nabi, mati sepatutnya mati syahid. Kita ambil barang orang tanpa izin dia. Kita macam-macam kita angkut balik tu. Foto stack mesin kat pejabat tu sebab berat dia. Kalau tak berat kan duduk depan rumah buka kedai foto stack gitu. Aduh. Hati-hatilah. Sian kat anak-anak kita. Anak-anak kita bukan salah apa. Tak ada salah apa. Isteri kita duduk rumah ni, tak ada salah apa pun dia. Kita ni jahat. Duk bagi makan benda haram kat anak isteri tu. Sian kat dia orang. Faham tak? Ulama' sebut, bila makan benda haram, masuk benda haram ke rumah ni, yang pertama hilang berkat dalam rumah tangga. Macam-macam duk main. Hilang berkat ni, dia tak ada berkat. Yang kedua, doa tak mustajab. Yang ketiga, dia sudah hilang keinginan untuk buat ibadat. Dia sendiri tak teringin buat ibadat, anak-anak pun tak teringin buat ibadat. Suruh anak semayang, anak tak mahu semayang. Suruh isteri tutup aurat, isteri tak mahu tutup aurat. Kita pun ni malas nak buat ibadat. Pasal apa? Sebab duk makan benda haram. Yang keempat, kalaupun dia melakukan ibadat itu, kata Syekh Abdul Qadir Mandili yang kitabnya Penawar Bagi Hati, amalan sudah tidak diterima oleh Allah. Boleh buat tapi amalan tak terima. Yang kelima, fannaru awla bih. Nabi daging, Nabi sebut Nabi daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka api neraka yang paling layak untuk dia, kata Nabi. Hati-hatilah. Sepatutnya orang Islam jadi orang yang paling amanah dalam urusan kerja, tapi kita yang paling khianat. Banyak kita khianat. Hati-hati. Baik, nah, sediakan semua. Rasulullah SAW bersabda, ya Sa'du, atib mat'amaka takun mustajabat da'wati. Wahai Sa'ad, baikkanlah makananmu, maka kamu akan menjadi orang yang mustajab doa. Sa'ad jumpa Rasulullah, macam mana nak bagi doa kita mustajab? Rasulullah ajak Sa'ad, macam mana nak bagi doa kita mustajab? Nabi kata apa? Nabi tak kata doa waktu ni, doa tempat tu, buat jenis ni. Nabi kata apa? Perbaik makanan kamu, maka doa kamu akan mustajab. Rupanya dia ada kaitan tu. Faham tak? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, salih Allah sihmat. Antara adab-adab berdoa. Ini apa adab-adab doa?
Yang pertama tuan-tuan, adab-adab berdoa ialah mencari waktu-waktu yang makbul doa. Cari waktu dan tempat makbul doa. Waktu hujan turun, waktu makbul doa. Waktu sahabat-sahabat sedang berwukuf di Arafah hari itu ni. Demikian yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu dia duduk di kota Basrah, waktu tu dihimpunkan penduduk Basrah di satu masjid bertepatan dengan sahabat-sahabat, orang-orang yang sedang mengerjakan haji di Arafah. Waktu mereka sedang berhimpun di Arafah, bertepatan waktu tu mereka berdoa dekat sini, mengharapkan makbul doa tu. Lagi waktu mana? Waktu lepas sembahyang fardu. Lagi waktu mana? Waktu sepertiga akhir malam. Yang Nabi yang Allah katakan malaikat, may yad'uni fastajib lahu, siapa yang berdoa padaku aku nak mustajabkan. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang nak minta apa-apa aku nak tunaikan. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, siapa nak minta ampun aku nak ampunkan. Tu sepertiga akhir malam. Lagi waktu mana? Waktu sedang berpuasa sehinggalah berbuka. Lagi waktu mana? Waktu sedang berbuka, waktu nak berbuka puasa tu waktu makbul doa. Faham tak ni Asyamat? Lagi di mana? Di tempat, di multazam, tempat-tempat yang sebagai contoh. Tempat multazam di padang Arafah waktu orang sedang berwukuf. Cari waktu-waktu orang nak, waktu orang nak bermusafir. Ada sahabat nak bermusafir, minta tolong dia doakan dekat kita. Faham tak ni Asyamat? Lagi tuan-tuan nak makbul doa tuan-tuan, berdoa kepada saudara yang dia tak tahu tentang ni. Tuan-tuan doa kat saudara tuan-tuan, kawan tuan-tuan yang dia tak tahu kita doa kat dia, tu makbul doa. Bangkit malam-malam tuan-tuan, ada siapa-siapa yang sakit, Allah uji dengan sakit, tuan-tuan nak Allah sembuhkan kesakitan tu, doa kat kawan kita yang sakit. Bangkit malam-malam, ya Allah sembuhkanlah penyakit dia ya Allah. Jangan habaq bil ghaibi, dalam keadaan dia tak tahu, di sebalik dia beritahu, dia doa. Maka malaikat yang duduk di hujung kepala kita yang ditugaskan untuk menjaga kita, dia akan mengaminkan doa tersebut dan dia akan berdoa, ya Allah kau kurniakan yang seumpama dekat dia. Kita doa dekat kawan kita, kita ni boleh jadi banyak silap, boleh banyak dosa, mungkin Allah tak makbul doa. Tapi yang doa kat kita ialah malaikat yang duduk ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita. Maka doa para malaikat ni sangat makbul. Syarat dia, jangan beritahu kat kawan kita. Tapi best tak kalau kita doa kat kawan kita kemudian dia tak tahu? Best tak? Mana best? Mana best tak best? Oh, tak syok oh, kalau kita doa kat kawan kita dia tak tahu, mana best tak? Yang best apa? Kalau hantar semalam aku doa kat hang tau. Oh, tu best. Mana bangkit pagi-pagi mesej kat dia. Assalamualaikum. Salam. Hari ni berasa lagu mana? Pagi ni berasa lagu mana? Rasa macam sihat sikit dah. Kalau dia kata apa? Oh, itulah pagi ni rasa macam segar sikit. Itulah hantar aku doa kat hang semalam. dia tak payah duduk kulum dalam mulut dia tu. Kawan dia kata lega tu. Wah, terkeluar habis semua. Tak puas tuan-tuan, kita ni kalau buat ibadat orang tak tahu kan syok. Tapi itulah syarat. Sebab apa tuan-tuan? Pasal apa makbul sangat doa? Kita berdoa kepada orang yang orang tak tahu. Tak pasal apa? Sebab susah nak buat. Dan yang keduanya sebab ikhlas. Dia tak akan mungkin boleh buat kepada seorang tu kalau dia tak sayang kat orang tu. Dia tak sayang kat tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan ada seorang dia balik pada pesantren. Pesantren lah. Pondok pengajian di Indonesia. Selepas dia mengaji, dia nak pergi mengajar, orang dia jemput, dia pergi kuliah, dia duduk naik. Dia tak ada kenderaan, duduk naik bas, pergi naik teksi, pergi tumpah orang. Duduk teringat nak beli motor. Dia tak tahu nak buat guna, duit tak ada beli motor. Dia tengok kawan dia pun keluar pesantren sama, pergi mengajar, tak ada motor juga. Tak ada buat apa, dia doa bagi kawan dia dapat motor. Ya Allah, bagilah motor kat dia, ya Allah, bagilah motor kat dia. Allah makbul doa tu, ada orang pergi bagi motor kat kawan tu, dan ada orang bagi motor kat dia. Ha, sebab apa? Sebab doa dia diaminkan oleh malaikat. Faham tak? Baik, sedia ada siapa tuan. Yang pertama, cari waktu dan tempat yang mempunyai kelebihan makbul doa. Yang kedua, syarat ataupun adab-adab berdoa
mendahulukan dengan berwuduk dan solat terlebih dahulu. Main sunat hajat. Nah, ambil wuduk. Yang ni bukan syarat, adab saja. Ana salisah. Yang ketiga, bertaubat atas dosa-dosa. Sebab apa kita sebut dah tadi? Kadang-kadang dosa-dosa kita jadi penyebab tu, sangkut tu. Yang keempat, berdoa. Ketika berdoa, menghadap arah kiblat dan mengangkat kedua-dua tangan. Menghadap kiblat, angkat tangan. Angkat tangan lagu mana? Dua cara ulama tunjuk kat kita. Satu ditunjukkan oleh Nabi, satu ditunjukkan oleh sahabat. Yang pertama, lisama ke langit. Dua tapak tangan ke langit. Ya? Ni mau nampak kesungguhan. Sama ada rapat ke ataupun renggang ke. Rapat lebih afdal, renggang pun boleh. Ke langit. Sebab kata ulama, kiblat doa ialah di langit. Yang kedua, lil wajah. Ngadap ke muka. Dua tapak tangan ke muka. Belakang tangan ngadap kiblat. Pun boleh juga. Jangan letak atas kepala lutut. Kita letak atas kepala lutut, tahu waktu mana? Waktu semayang Jumaat. Waktu khutbah Jumaat, kita tahu kita duduk atas mimbar, kita duduk nampak. Faham tak? Tahu ke apa? Ke masuk masjid, orang baca doa masuk masjid, dia masuk masjid baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Lena mengeruh tuan-tuan. Astagfirullah. Kita duduk atas mimbar, dia mengeruh kat bawah ni. Geram semua tuan. Saya, waktu tu orang duduk rakam, saya kata apa? Masuk apa bunyi ngerokok ni? Rokok kat bawah tu. Tapi yang ajibnya tuan-tuan, waktu kita doa, Allahumma ghfilil muslimin wal muslimat, dia angkat tangan tu. Mata pejam, ayat dia keluar ni. Ibadah Allah, turun balik 20 tahun praktis. Semua tak atas kepala lutut, tak bersungguh doa, tak atas kepala lutut. Lagi satu, pukul mulut. Tu doa bahasa penguin tadi ni. Saya juga marah anak-anak student saya tu, apa ni, pelajar-pelajar saya tu. Doa macam tu. Biasa budak-budak ni, saya doa dia tu macam ni. Satu lagi tu duduk berletuk, perperak. Dia seorang buat, bukan dia buat. Perperak. Lepas tu saya kira tengok. Saya duduk tengok dulu tu, semua tegak balik elok kan. Lagi dia tengok ustaz tak ada lagi dia kata pula Allah. Kita doa macam ni bukan sebab ustaz, bukan sebab siapa. Kita doa sebab Nabi suruh buat macam tu. Adab doa. Macam orang minta sedekah tadi ya. Tolonglah cik, tolonglah cik, tolonglah bagilah cik, tolonglah cik, tolonglah cik. Kita pun teringin nak tolong. Faham tak? Kalau sebelah tangan dalam poket tolonglah cik. Gila sikit. Rajin nak jumpa aku tu. Nak bersungguh sikit dalam doa, mengangkat tangan, mengadap kiblat. Yang kelima, memulakan doa dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi SAW. Ini adab. Mula dengan memuji Allah, sebut Alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi SAW. Demikian dilaku oleh seorang sahabat, Mehmet, doa, Ya Allah, bagilah aku, bagi aku sikit-sikit. Nabi SAW tegur dan Nabi kata apa? Pujilah Allah, berselawat kepada Nabi, kemudian berdoalah sesuka kamu. Sebab nak doa, mulakan dengan Alhamdulillah, puji Allah dan selawat pada Nabi SAW. Itu adab dia. Kemudian berselawat pada pertengahannya dan berkata amin pada penutupnya. In between, berselawat pada Nabi. Ada saya jumpa dengan seorang lelaki di Shah Alam. Dia kata, Ustaz, ketika saya berdoa, setiap doa saya tu, in between setiap doa, saya akan selawat pada Nabi SAW. Dia duduk buat aman tu, dia kata. Biasanya Allah makbul doa. Baca satu doa Salih Asyid Muhammad. Contoh, Allahumma ghafir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbawun shighara. Allahumma salih ala Asyid Muhammad. Rabbana la tuzik qulubana ba'day thalaitana wahablan miladun karama innaka antal wahab. Allahumma salih ala Asyid Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina. Dia buat doa macam tu. Dia kata saya doa amal lama dah ustaz. Dan dia merupakan salah satu benda adab ketika berdoa. Di pertengahan doa tu selit pada selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditutup dengan amin.
Kemudian adab kita berdoa lagi salih ala Sayyid Muhammad, jangan mengkhususkan doa untuk diri sendiri, bahkan hendaklah ditujukan kepada seluruh kaum muslimin juga. Doa, ada kepentingan doa-doa yang kita nak pada diri kita, tak apa. Tapi ada doa-doa yang lain, doalah kepada orang lain sama. Tuan-tuan nak tak pahala, berbilion-bilion pahala Allah boleh bagi. Macam mana dapat sekali, lepas mayang maghrib, dapat pahala berbilion-bilion. Lepas mayang zuhur, dapat pahala berbilion-bilion. Lepas mayang asar, dapat pahala berbilion-bilion. Macam mana cara nak dapat pahala berbilion ni? Cara dia ialah, apabila kita berdoa memohon keampunan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, maka Allah akan bagi pahala sejumlah kaum muslim muslimat yang ada. Kalau ada 1 bilion kaum muslim muslimat waktu ni, Allah akan bagi 1 bilion pahala kat kita. Doa apa? Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslim muslimat mukminin. Kita selalu duk baca senang kita tak perasan. Baca Allah rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat. Ampun dosaku, ampun dosa ibu ayahku, dan ampun dosa seluruh kaum muslim muslimat mukminin mukminat yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Dapat pahala sejumlah depa yang duk ada tu. Lagi, bersangka baik terhadap Allah dan mengharapkan penerimaannya. Nah, Allah makbul doa, adab kita berdoa, sangka baik ke Allah. Sangka baik apa? Allah akan makbulkan doa kita. Yang kedua, harap Allah makbul. Berikutnya tuan-tuan, mengakui dosa-dosa yang kita buat. Ngaku dosa banyak. Dan yang berikutnya, merendahkan suara bila berdoa. Jangan tengking Allah macam Allah tak dengar. Ya Allah, bagilah. Doa biar lembut, Allah dengar. Allah mendengar doa-doa kita. Tuan-tuan, salih ala Sayyid Muhammad, hari itu ada seorang telefon dalam radio. Saya dengar. Dia kata, ustaz, tanya soalan dalam radio ni, ustaz, saya ni tak reti nak doa bahasa Arab. Tak pandai doa bahasa Arab. Boleh tak saya doa bahasa Melayu, ustaz? Ustaz tu kata apa? Doa pilah bahasa Jerman pun. Sebab Allah yang jadikan bahasa dia faham kita nak minta bahasa apa. Tuan-tuan, salih ala Sayyid Muhammad, saya tak apa, dia tanya aku tu, baguslah jawab tu. Cuma tertentik lah hati saya. Saya kata apa? Abang ni umur dah berapa, tapi adab doa pun dia masih duk tak tahu lagi Allah terima ataupun tidak doa. Macam mana dia duk doa sebelum ni agak-agak? Tuan-tuan faham tak ni? Tak, kalau lah waktu dia call tu umur dia 40 tahun, ni yang sebelum tu yang dia doa tu lagu mana? Maksud dia tak tahu Allah terima ke tak terima ke doa dia, habis dia duduk minta lagu mana? Ni anak-anak kita di rumah tuan. Kita ni, tuan, mati ni bila-bila masa lah. Tuan-tuan boleh panggil orang main buat tahlil 40 hari 40 malam untuk kita ni. Tapi ulama duk khilaf lah doa sampai apa ni, pahala sampai tu ataupun tidak. Kalau sampai alhamdulillah, kalau tak sampai pun sampai pada orang yang baca tu tak apalah, alhamdulillah lah kan, dia akan jadi benda sia-sia. Cumanya satu benda yang tak ada khilaf, ulama sepakat, tahu apa? Doa anak yang soleh yang boleh tolong kita dalam kubur. Yang ni confirm boleh dapat. Nabi SAW sebut 3 perkara kan, yang akan terputus bila seorang mati tu. 3 perkara ni tak terputus. Yang pertama apa dia? Sedekah jariah. Yang kedua, saya sebut al-ilmu yang tanfa'u bih, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, awalun salih ayat tu'ulah, doa anak yang soleh berdoakan. Yang ni confirm tak putih. Tapi agak-agak yang duduk rumah tu, boleh tak tolong doa kat kita ni lepas mati? Kalau dia tu macam orang yang telefon kat radio tadi ni, maksud dia susah hatilah, doa dia pun dia tak tahu ke mana ni. Macam mana doa kat kita? Cuba panggil anak-anak tu saat ni. Maklum balik lagi telefon anak kat Kuala Lumpur. Abang nak tanya sabang sat, nak sembang dengan abang sat boleh tak? Boleh mak. Awak mak telefon malam-malam ni, penting ni. Abang tolong sat, abang anak kita yang sulung, abang di Kuala Lumpur. Abang tolong baca sat doa lepas sembahyang boleh tak, mak nak dengar. Tu mak mana abang reti doa-doa lepas sembahyang tu, abang tak apai. Teriaklah. Teriak kita tu. Tak apa siapa.
kata kat diri abang, doa untuk abang sendiri pun tak reti macam mana doa nak doa kat mak dia. Walhal kita sangat harap doa dia nanti daripada bagi dia. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan yang terhormat sekalian, dalam hadis tersebut juga meminta kepada kita agar memohon ampun pada Allah, tak kira walau besar mana pun doa dosa kita buat. Hamba ku datang padaku bawa dosa sepenuh, sepenuh bumi dosa dia, aku ampunkan, kata Allah. Ada hamba ku yang bawa dosa sepenuh langit, sepenuh bumi, sampai ke langit dosa dia, aku ampunkan, aku tak peduli, kata Allah. Minta ampun pada Allah, tuan-tuan, walau sebesar, jangan putus asa pada Allah. Aku dah dapat channel, aku dah lebih channel ni dah, aku dah lagu ni dah, dapat lagu ni. Minta ampun, tuan-tuan, Allah akan ampunkan. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihi. Tuan-tuan, cukup sekadar tu, insya-Allah mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian jadi manfaat untuk kita. Saya minta ampun, minta maaflah salah dan silap, andai ada terkasar bahasa, silap cara. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Dan sebelum tuan-tuan balik, tuan-tuan dekat luar sana, tuan-tuan ada ni buku-buku saya yang saya susun lah. Amalan kat darjat ni amalan-amalan sehari daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Saya rasa sangat sesuai lah kita ada seorang satu, sebab dalam ni ada saya buat jadual siap-siap untuk kita beramal. Jadi mudah. Bangkit pukul 5 pagi nak buat apa, bangkit pukul 7 pagi nak buat apa, pukul 9 pagi nak buat apa. Saya buat jadual siap-siap. Tuan-tuan nak semayang, semayang ni surah apa nak baca, bangkit doa dia lagu mana. Mudah ya tuan-tuan untuk kita ikut, insyaAllah lah. Dan inilah amalan Rasulullah SAW, dari banyak doa, doa-doa yang sarilah daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Apa yang Nabi buat? Macam mana Nabi buat? Kita nak jadikan panduan kehidupan kita, insyaAllah. Dan tabung wakaf juga, kaunter wakaf untuk Komplek Islam Darul Faizin juga kita buka kat luar sana. Kalau tuan-tuan yang berhajat untuk bagi wakaf, ahlan wa sahlan, kami sangat-sangat memerlukan. Dan di luar sana juga tuan-tuan ada sahabat kita yang buat produk Pati Delima, yang dia minta saya jadi duta. Jadi saya jadi duta je lah untuk produk Pati Lima tu daripada Turki. Kalau tuan-tuan dia buat bagi rasa, tuan-tuan boleh rasa, insyaAllah. Dan salih alaihi wa'alaikum siapa-siapa, aku tengok testimoni-testimoni yang ada tu, saya pun tak pandai sangat nak kempen-kempen ni. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada yang ada masalah-masalah kesihatan apa semua, insyaAllah tuan-tuan boleh jumpa dan bincang dengan dia lah. Pati Delima asli daripada Turki tanpa gula, insyaAllah. Pakat rasa seorang sikit lagi, insyaAllah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam masa ketika, insyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wa dinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqaha haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.